YouTuber Pratiwi Novianti, atau Teh Novi, terkejut saat mengetahui bahwa dana donasi sebesar 95,8 juta rupiah untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras, dipakai untuk membayar hutang keluarga Agus, bukan untuk pengobatan matanya. Total donasi yang terkumpul sebesar 1,5 miliar rupiah, yang awalnya langsung masuk rekening Agus atas permintaan keluarga. Menyikapi hal ini, Novi menyayangkan kurangnya transparansi dari pihak keluarga dan menyepakati untuk memindahkan dana ke rekening Yayasan Rumah. Ternyata uang 90 juta sekian pernyataannya adalah untuk bayar hutang rumah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pratiwi Novianti, saya adalah konten kreator sosial di Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman media yang sudah berkenan hadir di sini. Terima kasih juga untuk pengacara saya, om saya, yaitu Brian Pramira & Partners. Terima kasih juga untuk seluruh pengacara yang sudah support saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bismillah, saya ingin menjelaskan terkait kronologi atas perkara donasi Mas Agus Salim. Mohon maaf, rekan-rekan pers semuanya. Di sebelah kiri, di sini ada rentetan peristiwa yang termuat sedemikian rupa, terdapat caption dan lain sebagainya di sini. Akan tapi tentunya di sini kita hanya menyajikan saja untuk terkait yang detail dan lain sebagainya, apabila memang tidak terlihat mohon maaf, tapi nanti bisa kita jelaskan satu persatu. Demikian. Silakan nanti. Mari lanjutkan. Bismillah. Assalamualaikum, kita mulai pada saat tanggal 5 September 2024. Saya mendapatkan DM dari keluarga Mas Agus, yaitu inisial W. Beliau meminta bantuan terhadap kami. Kronologis perkara donasi. Bisa saya sambil lanjutkan ya. Pada saat tanggal 5 itu, saudari W itu meminta saya dan tim melalui DM Instagram atas nama Pratiwi Novianti Real, dia meminta bantuan untuk di-up ke media terkait kasus penyiraman air keras yang menjadi korban adalah Mas Agus dan adanya permohonan juga agar dibantunya open donasi ke yayasan kami. Tanggal 6 September, saudari W masih mengechat Instagram saya dan juga admin saya terkait kunjungan ke rumah Mas Agus itu belum terrealisasi karena saya jujur masih banyak kegiatan pada saat tanggal tersebut untuk membantu ODGJ di luar kota, di luar daerah. Masih mengechat sampai saya datang itu di tanggal 12 September 2024. Nah, saya di situ bertemu dengan Mas Agus. Ya jujur secara keadaan saya melihat kondisinya pertama kali sangat memprihatinkan karena luka bakar sekujur tubuh dan kondisinya waktu itu baru banget keluar satu hari dari rumah sakit itu. Terus pada saat pertemuan itu Mas Agus secara gamblang dia meminta bantuan dan pendampingan dari yayasan kami, yaitu Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, terkait pengobatan dan juga keadilan gitu. Oke, setelah pertemuan tersebut kita berinisiatif dan keluarga juga meminta agar adanya open donasi yang diselenggarakan oleh yayasan untuk pengobatan dari Mas Agus. Ya.
itu posisinya kita pulang dari rumah Mas Agus itu sudah larut malam. Saya tanggal 13 Septembernya melakukan open donasi di Instagram saya untuk pengobatan Mas Agus. Terus 13 September kita melakukan open donasi, dan pada saat tanggal 14 kita meng-up di YouTube saya gitu, supaya apa? Supaya masyarakat bisa bantu lebih luas lagi, karena kondisi Mas Agus pada saat itu butuh sekali penanganan yang cepat untuk operasi matanya gitu. Dan tidak lupa juga SOP dan rules dari kami, yaitu terkait izin tayang. Jadi setiap saya selesai syuting, selesai wawancara, saya tidak lupa untuk meminta izin tayang oleh keluarganya. Jadi yang menandatangani adalah keluarga dari Mas Agus, yaitu Mbak W dan juga Mbak. Dan saya menyampaikan bahwa ini akan ditayangkan ke YouTube dan mereka pun tidak adanya masalah gitu. Jadi karena kondisinya, saya merasa Mas Agus ini pada saat itu membutuhkan donasi yang banyak gitu, karena untuk pencakokan mata, pengganti bola mata dan lain-lain gitu. Nah, karena kita mendapatkan informasi pada saat pertama, mata kanan itu masih bisa untuk adanya operasi, mata kiri emang sudah tidak bisa diselamatkan waktu poin pertama ya. Makanya saya menghubungi Bang Denny Sumargo, Bunda Syarti, Uya Kuya, permohonanlah agar dibantu mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat. Pada saat tanggal 23 adanya podcast tersebut, saya sengaja sebenarnya untuk tidak hadir. Kenapa? Karena saya tidak mau nanti ada omongan saya dibilang pansos atau saya cari perhatian masyarakat. Itu saya enggak melakukan hal tersebut. Saya hanya menyiapkan transportasi dan supir antar jemput oleh Mas Agus gitu. Pada saat selesai podcast, Bang Denny Sumargo itu sempat ngechat saya, "Nov, nanti dicantumkan ya nomor rekening yayasan." Baik Bang, Masya Allah, terima kasih banyak. Tapi ternyata, maaf soal saya diserah. Tapi ternyata di balik itu semua, Mas Agus dan keluarga meminta agar donasi tersebut atas nama Mas Agus saja. Itu permintaan dari pihak keluarga seperti itu. Dan kami pun tahu pada saat sudah ada tayangan di YouTube Bang Densu, itu kita melihat, oh ini cantikan rekening Mas Agus. Kita hanya bilang, nanti minta tolong untuk transparansi agar kita bisa monitor semuanya. Itu saja itu. Nah, ini pada saat tanggal 25 juga saya sempat DM salah satu keluarga istrinya terkait dia ada open donasi lainnya. Ada open donasi lainnya atas nama salah satu relawan. Jadi sempat ada penggalangan donasi di luar dari sepengetahuan yayasan, itu kita tahu karena dapat tag dari salah satu follower saya gitu. Saya sempat menanyakan, "Mbak, ini kok open donasi apa benar?" Jadi takutnya kan ada orang yang cari-cari kesempatan, tapi mereka membenarkan bahwa mereka open donasi juga di tempat lain gitu. Dan kita sebenarnya tidak mempermasalahkan itu, walaupun open donasinya secara personal ya, bukan atas nama yayasan. Seperti itu. Terus kita lanjut tanggal 29 September 2024. Saya dihubungi salah satu keluarga, katanya ada yang mau ketemu Tenovi, katanya gitu. Ketemu di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta. Itu adalah staff ahli dari Kementerian Sosial ya. Atas nama Ibu Aini. Nah, saya kan menyambut baik siapapun ketika mau bertemu, ya kenapa enggak gitu. Akhirnya kita bikin janji lah untuk ketemu di tanggal 3 bersama Ibu Aini juga. Saya juga sempat dikasih kontaknya langsung sama beliau. Kita sepakat untuk sama-sama melihat keadaannya Mas Agus seperti apa, dan kita mau mencari jalan keluar yang terbaik untuk kondisi Mas Agus gitu.
Nah, tanggal 1 ini katanya Mas Agus diinformasikan dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, akhirnya kita langsung aja ke tanggal 3 ya. Itu tanggal 3 kita bertemu sama Ibu Aini selaku dari staf ahli Kementerian Sosial yang mau berniat ini mencari jalan keluar seperti apa. Pada saat di tanggal 3 tersebut sebenarnya donasi yang sudah digalang oleh Bank Densus sudah berjalan gitu ya. Tetapi kita tidak diberitahukan dan tidak diinformasikan terkait donasi tersebut. Saya berbincang-bincang di sana terkait mereka mengeluhkan program BPJS yang mereka sampaikan ke video kami ya. Itu jelas kami jelaskan secara gamblang video tersebut dari awal sampai akhir. Mereka keluhkan soal penanganan yang terlalu lama dan lain-lain. Nah, saya berpikir untuk mencari jalan keluar gimana nih supaya kita bisa membantu Mas Agus mendapatkan pengobatan dan action yang cepat gitu agar dapat penanganan yang terbaik di rumah sakit. Nah, akhirnya kami berpikir berinisiatif untuk melakukan bersurat ke dinas-dinas dan instansi yang terkait, yaitu Dinas Sosial, Kementerian, DPR, dan lain-lain ya, kesehatan juga. Nah, pada saat saya pulang itu saya baru ingat pada saat di jalan, oh donasi sudah berapa ya terkumpul. Akhirnya saya minta tolong sama asisten saya yaitu Vita untuk menanyakan langsung terkait donasi tersebut. Nah, ada chat juga itu disampaikan bahwa donasi tersebut itu sebesar 500 juta rupiah. Saya setelah mendengar berita itu saya langsung ngechat Kak Levi, asisten dari Bang Deddy Sumargo, Bang Deddy Sumargonya juga, untuk mengucapkan rasa terima kasih saya karena sudah membantu Mas Agus dan kepada Allah Mas Agus mendapatkan donasi segitu. Nah, selang berjalannya waktu saya meminta untuk mutasi agar dilampirkan. Saya bilang, Mbak, boleh minta tolong, waktu itu kita komunikasi sama anak dari W, yaitu Mbak Wei juga, itu meminta mutasi rekening yang sudah berjalan dari awal sampai akhir. Tetapi beliau belum memberikan pada saat waktu itu dengan satu hal dan lainnya yang sampai akhirnya pada saat di tanggal 4 itu saya sedang bantu ODGJ. Terus akhirnya saya berinisiatif untuk merekam untuk bentuk transparansi dari pertanggungjawaban terkait donasi tersebut. Akhirnya pada tanggal 4 tersebut itu tidak ada disampaikan dan Mbak S ini pura-pura lebih cenderung tidak mengetahui apa yang terjadi, donasinya untuk apa, itu dia tidak menceritakan. Padahal sudah ada transferan ya Mas, sudah ada transferan yang keluar dan itu ke nomor rekening Mbak F itu ya. Oke, okay. Nah ini dana masuk yang disampaikan sebesar kurang lebih 1,3. Dan akhirnya kita tetap minta tolong untuk adanya mutasi dilampirkan gitu. Nah ini boleh saudara jadi menjelaskan ya karena beliau yang berkoordinasi langsung terkait mutasi. Di video ini saya berharap ini kita ketemu titiknya nih. Kenapa saya panggil semuanya? Saya hanya minta tolong transparan karena sekali lagi itu amanah yang nantinya saya bakal ditanyain sama donatur. Tenovik, sudah apa itu donasinya untuk apa? Sudah belum melakukan operasi dan lain-lain. Dan pada saat akad pertama adalah untuk operasi kesembuhan dari Mas Agus ya. Di awal video sampai akhir saya masih menanyakan terkait donasi. Mereka menjelaskan donasi yang keluar itu hanya di split. Awalnya gitu, karena ATM beliau adalah rusak katanya ya, rusak. Terus takutnya butuh donasi besar, jadi bisa di backup sama istrinya katanya gitu. Butuh pengeluaran besar.
Terus saya menanyakan, jadi uang yang di istrinya itu masih utuh? Masih. Semuanya yang disebut masih utuh? Masih. Katanya statementnya seperti itu. Sampai Mas Gedi telah datangnya, akhirnya Mas Gedi datang, tidak ada pembahasan terkait donasi yang keluar juga. Pada saat di jalan ya Mas, kita baru berbicara terkait uangnya 90 juta itu udah ditanyakan belum? 95,8 sekian lah ya. Sudah ditanyakan belum? Terus saya bilang, donasi apa uang apa gitu, saya nggak tahu soal 90 juta sekian itu. Ternyata uang 90 juta sekian pernyataannya adalah untuk bayar utang rumah gitu ya. Sekali lagi dijelaskan, pada saat ditanyakan untuk bayar utang rumah. Dan di situ jujur saya kaget, karena apa ya, saya kan di sini meminta tolong. Terus saya juga merasa ini adalah tanggung jawab saya, prioritas Mas Agus adalah untuk operasi matanya agar segera bisa melihat seperti sedia kala. Walaupun misalnya ada terkendala sedikit, seenggaknya dia masih bisa melihat dengan satu mata awalnya kan. Saya tahu dia hanya bisa pertahankan satu mata aja. Gitu terus. Akhirnya saya merayakan itu adanya permintaan maaf dari keluarga dan kejujuran atas uang yang sudah dipakai. Seperti itu ya Mas ya. Jadi penjelasan dari keluarganya setelah ditanyakan seperti apa Mas? Kalau untuk proses, saya serahkan ke pengadilan proses hukum. Baik, terima kasih. Terkait dengan proses hukum yang terjadi, sebagai warga negara yang baik, pastinya Tenovi akan siap hadir apabila terdapat undangan, baik itu sifatnya klarifikasi ataupun panggilan terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Mas Agus. Pertama, terus kedua, terkait dengan adanya upaya-upaya hukum yang akan dilakukan Tenovi, seperti itu mungkin pertanyaannya, betul? Laporan balik maksudnya? Iya. Tenovi ini sekarang lagi berpikir bagaimana caranya Agus, Mas Agus ini mendapatkan pengobatan terbaik. Dia nggak berpikir untuk bikin laporan balik, ya? Itu bukan substansi dan materi utama. Kenapa? Karena materi utama ini gimana pengobatan Mas Agus bisa dijalankan dengan baik, itu poinnya. Orang mau bilang apapun juga tentang Novi, katanya pecandu narkoba dan lain sebagainya, silakan. Ya. Ada nantinya ada upaya-upaya pembuktian untuk itu. Dan ini mantan pramugari dari tahun 2012 sampai 2020. Anda tahu pramugari bagaimana tiap 6 bulan sekali medical check up. Dari kurun waktu 6 bulan ada random medek. Kalau long stay apa? Kalau split duty, oke. Jadi kalau misalnya dia harus stay di kota segala macam, besok mau terbang langsung random medek. Boleh dicek langsung ke rekan-rekan, ke pusat medical check up yang terafiliasi untuk flight attendant dan pilot di mana Novi? Di Balai Kesehatan Perhubungan Penerbangan. Silakan teman-teman langsung cek saja bagaimana sih track record dan hasil mediknya Tenovi, ya kan? Kita tidak perlu membantah, oh saya bukan pengguna narkoba, saya bukan pencandu narkoba, tapi kita tunjukkan faktanya saja dan bukti, ya kan? Itu yang Tenovi lakukan. Dia nggak membantah, buktikan saja kalau pencandu narkoba, saya lihatan ini mediknya, ya gitu. Jadi terkait dengan apa yang diucapkan seseorang di media sosial maupun di bukan umum, itu pasti akan ada konsekuensinya. Akan tapi bukan itulah tujuan utama Tenovi sekarang. Gimana caranya pengobatan Mas Agus dapat dilaksanakan dengan baik, itu poinnya.